bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan kita dari Yosua 3 ayat 1-17, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Sebentar kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yosua 3 ayat 1-17. Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, maka para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Arabah, itu yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah Sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu yang masih kami rasakan hingga sampai saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami. Biarlah Engkau yang memulihkan bangsa kami, Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang memberikan damai bagi bangsa ini, Tuhan Yesus. Agar suatu saat, Tuhan, kami dapat mendengar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di bangsa ini.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau yang memberkati dan melindungi mereka, Tuhan Yesus. Jika ada yang sakit, Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka. Jika ada yang lemah, Engkau yang menguatkan. Dan jika ada yang dalam masalah, Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadi jawaban atas doa-doa mereka. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa untuk berdoa kepada orang-orang yang telah menonton dan mendengarkan tayangan ini, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang melindungi dan memberkati mereka. Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di pembacaan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.